Assalamualaikum sahabat Dapur Pink. Di video kali ini saya akan membuat puding walu atau puding labu kuning topping keju. Ini dia. Yuk, ikutin cara membuatnya. Nah, ini dia, saya sudah siapkan atau labu kuning. Ini kita akan potong dan kupas kulitnya. Kemudian kita akan kukus. Nah, sahabat Dapur Pink, kemudian kita kukus. Kita kukus dulu ya. Nah, sahabat Dapur Pink, ini dia sudah lembek. Kemudian kita angkat ya. Sahabat Dapur Pink, setelah dingin, kemudian kita akan blender. Masukkan. Tambahkan santan 500 ml. Kemudian siapkan satu bungkus agar-agar plain. Kemudian gula pasir.
Kemudian susu kental manis 3 bungkus. Aduk rata dulu. Lalu turunkan bulu yang sudah di blender. Kemudian kita didihkan. Nyalakan apinya dengan api sedang sambil diaduk ya. Nah, sahabat dapur pink, kita biarkan dulu uapnya hilang dan agak dingin sedikit. Kemudian kita akan tuang ke cup kue. Nah, jangan lupa di subscribe ya, di subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, sahabat dapur pink, sahabat dapur pink, kemudian taburi atasnya atau topping dengan keju parut. Nah, sahabat dapur pink, ini dia pudingnya. Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu, lalu masukkan dulu di lemari es. Oke.